Travis ne tartawa e. Okay, we've been to a lot of air shows. Very impressive ones at Las Vegas, where they have people who bring in planes from all around the country. This air show is tiny. I saw three planes so far. Not much. Thank you. Maybe planes couldn't show up because of the rain? Really? You guys fly in the rain all the time. Oh, I know. You know, there's more cars to look at. Than the plane. Yeah, well, I guess that's normal, but... Look at the plane! Yeah. It's a biplane. Kita lagi berada di air show, baru sampai pemirsa. Si Travis waktu lalu, dia salah hari. Jadi kita pergi 2 minggu yang lalu ke sini, tapi tidak ada air show sama sekali. Nah, sekarang ini adalah air show. Intinya terlihat seperti ini adalah air show. Oh my gosh, so different. And we're gonna walk far, so let's go. We got the blanket. There is only one plane. How are we? Air show. Yeah, air show. You excited to see the plane? Uh-huh. And are you going on it? You want to go inside the plane? You can get inside one of the planes for sure. It's you or us? I'm so excited. Yep. Yep. Ladies and gentlemen, it takes off and lands in an incredibly short distance, which you're about to see. If you look to the north of the runway, you'll see the landing lights. You'll see them coming in hot. Oh, look at this old uniform, pemirsa. Baju dulu kala ya. Ini food truck-nya tidak terlalu banyak. Hanya ada ice cream. Sana polisi militer. Nothing else. This is it. That yellow one looks cool. Ada face paint. Look at this one. Zach dengan Rachel naik pesawat civil patrol. In the front seat, baby. Red Zachy. You like it? Okay, Rachel, they want ice cream. Want to get some ice cream? Ini kayak hujan rintik-rintik. Cuma Rose sudah tertidur. Rose sudah tertidur, look. Anak-anak mau supaya kita masuk ke dalam pesawat ini. Orang-orang juga tidak terlalu banyak. Pesawat yang besar hanya ada cuma satu ini, pemirsa. Oke, okay, sebenarnya anak-anak bisa masuk ke dalam depan sana tempat pilot, but tidak mempunyai waktu. Hey, wait for me! Wait.
Ini kebanyakan orang sudah pada balik-balik. Tidak seru ya, sama sekali. Tidak ada kue kesukaan saya, itu yang namanya... Oh, ini yang model lain, look. Funnel cake. Tidak ada funnel cake, pemirsa. Cuma kebanyakan yang ada adalah ice cream. Kalau di airshow 2 tahun yang lalu, karena tahun lalu kan tidak ada karena gara-gara itu kor-korna, nah. Mereka mempunyai banyak sekali makanan, banyak sekali es, pokoknya bermacam-macam variasi makanan. So, ya kali ini super boring. There's no fantastica, pemirsa, oke? Okay? Tidak ada action-action yang fantastica. So, anyway, ya. Yeah. Rencana tadi mau pergi ke Chicken Fillet untuk membeli chicken nugget buat saya, karena saya tidak bisa memakan makanan yang, you know, super-duper keras. And then kita akan pergi ke tempat ice cream, yaitu Cold Stone. Travis kasih saran untuk pergi ke Texas Roadhouse, pemirsa, karena di sini mereka mempunyai roti yang mulus, yang sedap, yang lembut, and also mereka mempunyai makanan yang saya suka, yang juga lembut, pemirsa, oke? Okay? Dan dia membutuhkan salad. I mean, di Chicken Fillet mereka mempunyai salad, but di sini juga mereka mempunyai ice cream. So yeah, we are here. Finally sudah di rumah, saya mau kasih kepada kalian sesuatu yang saya pikir kalian akan kaget, by the way. Seperti saya dan Travis, kita berdua terkaget melihat ini. OMG, ada kehidupan di depan rumah kita ini, pemirsa. Can you see? Can you see? Can you spot? Can you see or not, pemirsa? Kalian bisa lihat atau tidak? Kehidupannya yaitu di sini, oke? Okay? Ini di tengah-tengah lingkaran ornamen ini. Burung membuat rumahnya di situ, pemirsa. Dan seperti yang kalian lihat tadi, ada dua telur. Kemarin saya melihat, kemarin dulu saya melihat satu telur. And then tadi pagi si Travis telepon kepada saya bahwa, hey, ada dua telur sekarang. Itu adalah telur burung-burung yang kecil ya. Cuma saya tidak tahu mereka lagi di mana sekarang ini. Mungkin lagi pergi mencari makanan, I don't know. Mereka membuat tempat tinggal di depan rumah kita. OMG, burung-burung di udara yang berterbangan. Pintar sekali mereka, OMG. Kita harus sangat hati-hati sekali ketika membuka pintu atau menutup pintu. Si Travis dia kalau tutup pintu seperti dia berkelahi dengan gorila, oke? Okay? Kayak pum, 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 seperti begitu. So, saya bilang kepada si Travis, Anda harus lebih hati-hati lagi sekarang untuk buka pintu atau tutup pintu supaya itu rumah tidak jatuh. So, mudah-mudahan kalau menetas saya bisa memfilmkannya, pemirsa. You found? Yep. I got cold. You done? Mm-hmm. Ew. Ducky's cold and I'm not cold. Duck! Duck! I'm still playing.